Sebagaimana lebih baik, Tuhan kami tetap mata dan mendoakan kemakmuran bagi penduduknya. Sebagaimana lebih baik, mendoakan penduduk mata. Mutafakur alaih. Kami tim prosedur akhirnya sampai di kota Babi, Malibah Angkulawan. Sahabat yang dicintai Allah, sejak dahulu, Madinah dikenal dengan kota yang subur, karena di Madinahlah terdapat oase besar di tengah-tengah padang pasir. Rasulullah yang mengutip nama Yastrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yang bermakna kota yang mendapat cahaya. Rasulullah juga menjadikan kota ini sebagai tempat tinggal hingga beliau wafat. Sahabat yang dicintai Allah, ada perasaan haru dalam hati kami berada di kota tempat hijrah Nabi Allah SAW, kota yang pada pintu masuknya dijaga malaikat. Madinah juga adalah kota tempat turunnya wahyu, kota yang tidak akan dimasuki Dajjal, kota yang akan terhindar dari penyakit Tahun. Madinah juga adalah kota terakhir yang akan hancur pada hari akhir nanti. Subhanallah. Semuanya sungguh mencerminkan bagaimana Allah dan Rasulnya sangat memuliakan kota ini. Sahabat yang dicintai Allah, makna terbesar kota Madinah bagi kami adalah Masjid Nabawi. Salah satu peninggalan sejarah paling mulia Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kami, tapi semua peziarah dan imam ulama merasakan hal yang sama dengan kami. Siang malam, jemaah tidak tertidur di masjid ini, seperti waktu subuh ini. Demi meminjam sofa di depan, kami sengaja datang lebih awal, namun ternyata masjid sudah sempat dulu. Sebagian yang mungkin datang membayar yang sudah dimulai banyak ibadah sunat, ya zikir dan tadarus, sebagian lagi berdiam dalam itikaf. Hati kami sungguh tanjuk mengingat jika di tanah air suasana seperti ini biasanya hanya terjadi pada sholat Jumat, sholat Maghrib atau sholat Isya saja. Di sini orang berlomba memperbanyak amal dan ibadah tanpa batas waktu siang dan malam. Melihat jemaah yang ramai ini, kami lantas berandai-andai kira-kira berapa besar pengalaman jariah yang diterima oleh Sahal dan Suhail. Sebagaimana kita ketahui, Sahal dan Suhail adalah dua yatim yang memberikan pangkat tanah miliknya untuk dijadikan masjid ini kepada Rasulullah. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di belakang kita ini ada masjid awal dari Masjid Nabawi. Kalau kita lihat sejarahnya adalah masjid ini diambil atau diberikan dari tanah wakaf dari dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail, dan seorang sahabat Ashad bin Zulamah. Kalau kita lihat sejarah masjid ini tidak pernah sepi, semua orang datang untuk beribadah di sini. Dan kalau ini tanah wakaf dari sahabat-sahabat yang disebutkan tadi, maka sampai detik ini pahala itu akan mengalir kepada mereka. Subhanallah. Sahabat yang dicintai Allah, masjid ini memberikan satu pesan kepada kita. Mampu harusnya kita ini menjadi orang yang cerdas. Al-Qayyis langsung menyebutkan Al-Qayyis madana nafsahu wa'amilan mabadama. Yang cerdas itu adalah dia yang mampu untuk beramal, mempersiapkan untuk kehidupan berikutnya. Itu orang yang cerdas. Kalau saat ini, dari pagi sampai petang, hidup kita hanya sekedar untuk dunia, maka kita belum cerdas. Tapi kalau saat ini kita